Jadi satu nikah ini aku mau ceritakan gimana cara menghemat air. Pertama, air rebusan telur jangan dibuang. Gunakan untuk menyiram tanaman. Siram kak. Lagi kena pot, kena itunya potnya. Telur juga bisa jadikan anti hama loh. Kulitnya dibuang. Yang kedua, siram tanaman dengan wadah. Agar apa kak? Hemat? Air. Cara ketiga, cuci tangan dengan air secukupnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.